Sebanyak 11 memorandum persefahaman MOU dengan nilai anggaran RM1.5 bilion ditukar antara penggerak industri bioteknologi sempena Pameran Bioekonomi Kebangsaan 2024 and Bio Showcase 2024 anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI bersama Bioekonomi Corporation sebagai penganjur utama. Kerjasama ini dijangka akan mendorong pelaburan dan pembangunan dalam bioekonomi, meningkatkan pembangunan modal insan yang mahir dalam bioteknologi, menggalakkan penghasilan produk dan perkhidmatan berasaskan biotempatan serta meningkatkan keupayaan dalam bidang biofarmasutikal dan pengesanan awal kanser serta bidang-bidang lain yang berkaitan. And Bio Showcase 2024 dirasmikan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Alps Global Holding Berhad telah diumumkan sebagai syarikat bioteknologi Malaysia pertama yang mencapai status unicorn di negara ini. Jadi bioekonomi ini sebenarnya merentas semua bidang kehidupan dan banyak kementerian. Sebab itu saya selalu menggesa supaya dalam rangka dasar dan melaksanakannya, pendekatan kita dalam kerajaan madani ini harus melakukan sedikit anjakan. Dia tidak boleh melihat dalam konteks jabatan dan kementerian secara silo. Dia mesti juga mencari jalan dan kaedah supaya merentas semua jabatan dan kementerian. Selain itu, Perdana Menteri turut meminta Menteri MUSTI Chang Lee Kang menyenaraikan 100 saintis bioteknologi untuk mengadakan program bagi menarik minat murid dalam bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM di 100 sekolah. Saya telah cadangkan supaya Saudara Lee Kang mengadakan kerjasama yang lebih erat dengan Kementerian Pendidikan supaya program mempesatkan dan meningkatkan minat anak-anak dalam bidang sains, matematik ini lebih daripada yang kita saksikan sebelumnya.